Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita udah review Fortuner, sekarang kita pindah lagi Innova, andalan saya dua kali. Oke, sebelum kita review kita kenalan dulu. Udah kenal sih, tapi kita kenalan lagi. Oke, namanya siapa bro? Sunir. Sunira atau Almai. Jadi kemarin kita kalau review di Jogja nanti apa? Kita kalau review di Jogja itu dibantu sama Mas Almai dari Performa Auto Korea. Jadi kemarin terima kasih buat Mas Almai dan dibantu review Fortuner Cio. Dan siapa lagi ya? Biturbo. Biturbo Mas Tabi dari Purwokerto. Nah sekarang ini unitnya Almai sendiri gitu. Jadi jangan dikira Almai tidak punya mobil. Dia punya Reborn dan dua kali gitu. Oke Mas, Mas Almai, ini berarti Innova tahun berapa? 2008, Innova 2008. 2008 asli? Asli. Oke, ini Innova tahun 2008 itu untuk bumper depan. Kita bahas eksterior dulu dari depan. Oke, dari depan ini bumpernya ini asli apa enggak? Enggak, maksudnya aku facelift. Facelift. Kalau aslinya itu seperti apa, Mas? Seperti punya saya yang iya, yeah, iya, yeah, seperti Bionic yang awal ya. Iya. Bionic yang awal. Iya, kalau 2008 itu masih kayak gitu dari 2004 sampai 2008. Heeh. Mm-hmm. Kalau 2010 itu udah di facelift kayak gini. Nah, berarti ini bumper yang depan diganti yang 2010. 2010. Oke. Ini, Mas. Ini bangun mobil kayak gini itu inspirasi dari mana, Mas? Banyak sih, Mas. Dari Mas Ipa, ya. Iya, dari Mas Ipa, terus dari anak-anak performasi banyak ya Mas, jadi ya banyaklah dari mana-mana referensinya. Oke oke, jadi gini Mas, kenapa sampean mempertahankan ini di base tahun 2010, kenapa nggak 2012? Biar beda dari yang lain kali ya Mas. Masuk, oke, aku suka. Biar, jadi, beda dari yang lain. Aku suka orang kayak gini, gak ngikutin orang banget. Jadi ada panutan ada, tapi ini saya suka, jadi biar beda dari yang lain. Soalnya itu jarang banget kalau Innova itu bangun-bangun kayak gini jarang ya Mas. Nah, jarang, itu jarang. Facelift itu tahun 2012. Iya, mulai yang udah berubah semua ya depannya. Berarti ini mempertahankan yang 2010 karena jarang banget orang yang main-main nih gitu. Oke. Okay. Ini Mas, ini di depan berarti itu udah delete chrome ya. Delete chrome. Delete chrome ya, terus delete plat nomor, delete plat nomor. Terus ini grill yang di bawah kenapa enggak dibuang Mas? Apakah nanti jelek? Biar clean lah Mas, biar kelihatan bersih lah. Biar kelihatan ori-oriannya. Iya, ori-oriannya. Oke, mantap, mantap. Jadi ini langsung intercooler ini pakai apa Mas? Intercooler ini custom dari Performa Auto Varia. Custom dari Performa Auto Varia. Ya. Ini ukuran berapa ini? Waduh, ukurannya kurang tahu Mas, tapi ini mungkin ukuran standar Innova ya. Oke, oke, siap. Langsung eksterior dulu aja lah. Nanti kita bahas Oke. Ini Mas, dari samping apakah ada modifan? Samping mungkin penambahan side skirt aja sama ganti spion. Side skirt sama ganti spion itu spion yang odisi. Iya, yeah, spion odisi. Yang odisi ini retract ya, jangan. Retract. Jadi kelihatannya itu kelihatan betul dah. Kalau ganti itu kelihatan banget. Ini yang retract. Oke. Okay. Terus side skirt ganti. Kalau aslinya kan pelontosan. Iya, yeah, iya, yeah, aslinya enggak ada side skirt. Nah, terus belakangnya apakah ada modifan? Belakang sih enggak ada Mas, cuma ya facelift bagian lampu, stop lamp sama bumper. Stoplight sama bumper, karena itu kalau bumper yang 2008 itu masih yang agak naik. Bulet, ya agak naik dan bulet. Nah, seperti ini. Nah, itu aslinya itu kayak gitu. Terus dibuat facelift yang 2012. 2000 ya, sama semua kan sampai 2015 ya? Iya, yeah. Sama aja. Terus kalau stoplight itu kalau yang 2008 itu yang mutiara? Iya, yang apa dua warna? Iya tiga warna tuh Mas. Tiga warna. Iya tiga warna sih. Oh, iya, tiga iya. Dua warna tapi kan tengahnya putih ya. Iya betul. Ini yang seperti mutiara kan itu kan. Iya. Nah. Ini jadi yang model Innova tahun-tahun terakhir inilah. Oke. Sebelum Reborn. Oke ini Mas. Ini berarti Innova aslinya warna apa? Asli warna hitam. Asli warna hitam. Iya. Dicat lagi sama sampean. Iya saya repaint ulang. Repaint ulang. Jadi clean banget ini Innova ini mantap. Saya suka Innova kayak gitu. Jadi orang itu punya inspirasi, jadi ngikutin orang boleh, tapi jangan terlalu ngikutin banget, jadi punya inspirasi dengan orang. Oke. Ini berarti ngecat kayak gini ngebras semua ya Mas? Iya. Berapa minggu Mas? Hampir sebulan ya Mas waktu hampir itu. Hampir sebulan. Iya hampir sebulan. Okay. Aku repaint. Repaint. Itu repaint di mana Mas? Ini aku kebetulan kalau repaint bagian body zaman dulu itu di M1. M1. Iya daerah Palagan Jogja. Palagan Jogja. Mm-hmm. Okay. Mungkin dari eksterior cuma kayak gini Mas, tapi clean banget ya, mantap banget ini, benar-benar bersih dan mobilnya bisa buat ngajar. Mantap. Oke Mas, langsung pindah mesin. Oke Mas, dari mesin ini basicnya itu Innova 2KD manual ya Mas? Manual. Oke, kita bahas manual. Nah, ini manual ini sampean udah habis gearbox berapa dan pernah ganti apa aja semenjak pakai manual ini?
Gearbox itu udah habis kali mas, habis kali. Jadi habis kali ya. Iya, standar jebol. Jebol terus. Aku ganti ke Fortuner VNT TRD. Fortuner VNT, gearbox manual Fortuner VNT, ya. Yeah. Terus sekarang kalau yang sekarang? Ya sekarang pakai Fortuner VNT. Fortuner VNT. Karena saya pernah dengar itu orang-orang pada nyaranin pakai gearbox itu gimana mas ceritanya? Katanya lebih kuat. Iya, katanya lebih kuat gara-gara mungkin power standar VNT pun lebih besar daripada Innova 2 KD ya mas. Oh gitu, siap-siap. Itu udah habis gearbox 1. Gearbox 1. Gardan. Gardan habis 4 mas. Gardan habis 4. Ya. Habis 4 mas. Orang. Kenapa gardan sampai habis 4? Mungkin kakinya nggak sekolah ya mas. Kaki ini ternyata nggak sekolah. Iya. Ini pernah ikut drag mobil ini? Sempet mau ikut dulu beberapa kali, dua kali nyeting. Yang satu gearboxnya jebol, yang satu gardannya jebol. Makanya akhirnya ini buat mobil harian aja mas. Oke, itu penyebab garden jebol itu gimana mas? Sampai jadi mungkin gara-gara saking sering disentak-sentak ya mas. Tapi itu. Dan ini kan koplingnya mungkin terlalu gigit ya, jadi dia kalau kena sentakan mungkin giginya rontok, gak kuat. Oh, gigi gitu. Gardannya. Ini kamas kopling pakai apa mas? Pakai KC hybrid. Pakai KC hybrid. KC hybrid. Tapi saya udah nyoba keras. Ini perlu dibawa ke Jakarta macet-macet banget. Auto kaki yang sini kopong. Di sini udah kuat ini mas tapi mas. Udah terbiasa. Tapi pernah ngalamin kakinya tiba-tiba sakit? Pernah mas di dulu arah ke mana itu ke Solo kayaknya ya. Saking macetnya saya nggak kuat sampai berhenti di pom bensin mas. Ya itu. Itu emang beneran ya, apalagi ini udah diganti yang racing. Iya, yeah, iya. Yeah. Itu lebih berat. Jadi itu kakinya itu bener-bener kopong. Aku kemarin ke dari sini ke Surabaya itu dari berangkatnya itu enggak apa-apa, tapi pas kita istirahat di sana itu baru kerasa langsung dipijit. Jadi untuk manual ya, untuk harian di rumah aja jangan keluar kota. Iya. Karena kan mati. Berarti kamas kopling pakai yang apa tadi? Kaca hybrid. Kaca hybrid. Oke. Okay. Terus ini mas, dari mesin yang pertama dimodif apa mas? Mesin yang pertama dimodif itu pertama kali dulu intercooler. Intercooler, oke. Okay. Intercooler, terus remap. Remap, iya. Knalpot full system. Knalpot full system, oke. Okay. Kita bahas remap. Ini selama remap mas, ini kan pertama berarti kan intercooler terus remap. Hmm. Nah, selama remap itu ada kah slip enggak? Iya. Sebelum ganti kopling slip mas. Slip. Walaupun apa? belum settingan tanpa intercooler pun udah slip koplingnya. Udah slip. Okay. Jadi kalau Innova manual itu di remap pertama itu emang slip. Saya juga pernah ngalamin itu. Oke, okay. Terus apalagi mas? Terus habis intercooler, remap, iya knalpot, terus ganti kopling itu. Iya, terus filter udara. Filter udara pakai apa itu, mas? Ini sekarang pakai open filter KNN. KNN. Open filter KNN. Dulunya cuma pakai KNN tapi ya tetap di box filter. Oh gitu. Ya. Oke, terus lanjut mas. Sekarang udah ganti turbo. Udah ganti turbo. Sama ya paling pernak pernik sama ganti radiator koyorat. Oke. Nanti ini turbo. Turbo ini pakai apa mas? Flex F44 Fish. Iya. Flex F44 Fish. Iya. Selama pakai itu aman-aman aja. Alhamdulillah aman mas. Aman-aman aja. Belum pernah jebol. Alhamdulillah. Jadi, belum pernah. Kemarin-kemarin dulunya pernah jebol nggak pakai turbo yang lain? Turbo nggak pernah sih mas. Turbo nggak pernah. Iya. Oke, siap. Oke, untuk nozzle pakai apa mas? Nozzle sementara masih standar. Nozzle sementara masih standar. Oke, siap. Terus apakah ada modifan lagi dari Innova 2 KD ini? Mungkin apa ya mas? Bagian kaki-kaki paling? Bagian kaki-kaki, oke. Kaki-kaki pakai apa mas? Ini velg pakai Advan RGD2. Velg Advan RGD2. Oke, ring berapa? Ring 18. Ring 18. Kenapa pakai ring 18? Ngejar apanya? Ngejar biar kelihatan penuh aja sih ya mas mobil ya. Biar kelihatan penuh dan kelihatan nyetel gitu. Iya, iya. Karena kita pakai kalau ring 17 itu kurang. Oke, terus yang kelihatan berarti itu pengereman. Pengereman itu pakai Brembo. Berapa pot itu mas? F50 4 pot. F50 4 pot. Cukup ya, masih cukup ya? Cukup sekali. Disnya itu ukurannya rotor 355 355 mm. Oh, mantap. Cukup, jadi pengereman itu penting. Jadi mobil power udah besar, pengereman standar itu berbahaya. Jadi ya kita habis uang puluhan juta daripada kita habis ratusan juta buat benerin bodinya. Ini benerin mobil. Bener gak? Bener. Oke. Terus apalagi mas spesial dari Innova 2 KD ini? Ini kebetulan belum lama ini habis ganti ban mas, dapat dari AA Auto Parts. AA Auto Parts. Ya. Okay.
Ya mantap. Itu pakai ban apa mas? Advan Neova. Yokohama Advan Neova, iya. Okay. Itu satu per bijinya berapa itu mas? Satu biji mungkin baru ya sekarang sekitar 3 jutaan ya mas. 3 jutaan. Satunya. 4, ya. 4 kali 3 berapa? Ya segitulah mas. Segitulah. Oke. Okay. Berarti ini tapi pernah ikut drag ya? Timenya berapa? Oh kalau di dulu di drag itu saya belum ganti turbo ya mas? Iya. Itu 10.6, 10.7. 10.6, 10.7. Iya ini ya. Ini habis ganti turbo belum di drag soalnya masih ada kendala. Ya edu 2 mas banyak penyakit lah. Oh. Ada 2. Ada 2. Berarti kalau 2008 masih ada 2 ternyata ya. Ada 2, ada 2. Masih ada 3. Oh, berarti ini ada 2. Ada 2. Ya, karena bukan masalah sih sebenarnya masih mobilnya udah butuh ganti nozzle. Tapi kan belum sempat ganti jadi ya belum bisa maksimal tuningnya. Maksimal. Oke, oke, oke. Terus ini Mas, ini sampean bangun Innova ini kan benar-benar dari nol ya, Mas. Yeah. Itu paling susah bangun Innova ini itu di apa, Mas? Di apa ya, Mas? Mungkin nggak ada sih mas ya kalau ada kesulit paling sulit ya nggak ada nggak ada. Ada standar semua ya iya standar semua kayak itu mas. Ini berarti kaca filmnya udah dibikin clean itu berapa persen itu mas? Ini kaca film 20%. 20% panas enggak kalau siang? Alhamdulillah nggak panas. Alhamdulillah nggak panas tapi jadi kelihatan orang-orang mas. Jadi kelihatan orang-orang tadi emang bener sih saya di belakangnya Alma itu orang-orang itu pada gini katanya. Jadi ini mobil bukan mobil untuk pesum di mobil. Iya, nggak boleh mas. Mobil halal ini. Ini mobil halal. Jadi kelihatan aman. Itu talang air juga udah dibuang. Iya. Terus spoiler masih standar. Spoiler standar 2007. 2008. 2008. Oke okay, oke. Okay. Terus apakah ada lagi mas dari mobil ini? Mungkin kalau eksterior sama mesin mungkin itu aja ya mas ya. Siap aja. Oke. Okay. Dari interior tadi di pintu. Custom boostmeter. Iya, custom duluan boostmeter. Terus itu kak di interior ada kamu di modifan lagi? Iya. Di interior ada modifan-modifan lagi. Paling audio mas. Audio, oke okay, kita bahas audio. Audio pakai apa mas? Audio aku twitternya Twitter sama mid bass itu pakainya Gramon. Gramon, oke. Okay. Gramon. Subwoofer pakainya Gramon. Subwoofer pakainya Gramon, oke okay, itu. Sampean bawa audio itu disaranin dari mana? Aku pakai Gramon semua. Dari bengkel di Solo dulu mas. Bengkel dari Solo. Iya. Kok itu pelatnya AD, sampean dari mana? Aslinya Solo. Oh aslinya Solo. Terus tapi tinggalnya di Jogja. Kuliah. Kuliah. Ya tapi orang tua memang udah pindah Jogja dari lama. Oh gitu. Oke. Asli Solonya mana? Solonya saya daerah Nusuan. Nusuan dari. Nusuan. Nusuan dari Mojosongo tetap nggak? Lumayan dekat Mojosongo. Dekat. Oke. Berarti ini lampu-lampu masih standar. Kemungkinan adakah mau pindah bilet? Pasang bilet? Sementara ini sih kayaknya belum ya mas, masih mempertahankan cleannya dulu. Masih mempertahankan cleannya dulu. Nanti ini tapi lampu udah dibuat LED ya. Ini LED. LED. Oh, LED. Oh ya LED. Bawah fog lamp. Fog lamp pakai Pro 7. Fog lamp pakai Pro 7. Oke. Okay. Yang ingat yang ada angka 7. Berarti ini kurang nanti orangnya berubah pikiran buat jadi full Pro 7. Oke. Okay. Berarti fog lamp pakai Pro 7 kalau yang headlamp pakai LED. LED Pro 7 juga. Oh LED Pro 7 juga. Yeah. Ikutin seperti EPA juga. Iya, yeah, iya. Yeah. Tapi kan dia bagian fog lamp Proji bilet. Betul. Karena itu tahun 2012 ya. Yeah. Ini kalau tahun 2008 itu kalau dipasang bilet kurang sih emang. Saya berpikir saya itu emang dipasang bilet tapi tetap ada mikanya. Mm-hmm. Ya kurang terang. Kurang. Mungkin Mas Almay, pembahasan dari Innova ini cukup ya. Iya. Terima kasih banget udah dipinjam mobilnya. Sampai ketemu lagi di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya Mas. Siap Mas. Dadah.